لا يزيد العمر إلا البر. Inna rajula sa'ongkuna pasera orang laki al lil jins, jinsil insan yakni. Bani orang laki Allah lebih nikmat. La yuhramur rizqah panika yaktena e mahrum e hirman tak e beri'i. Lambat bedanya mahrum, ya mahrus. Mahrum tak lo melo. La yuhramu panika yaktena e hirman ta e palomi lo pas rajul arrizqa da ka rezeki bi dzambi sabab kala bantu sayusibu senomi pani pas raka sarajul al insan hu da ka dzam aratana ko ngang badal e pesena banya ni ka ken tak ditati rezeki tak bisa e kala manfaat rezeki pesena ara pala ko tusa aratana banya tapi tak bisa karena se ko tak rezeki arrizqu ma yanfa walau muharrama. ولا يرد القدر إلا الدعاء بنت أنولا القضاء أدك قضاء إلا الدعاء أنين دعاء علماء dalam memahami keadilan itu ada dua kemungkinan setan kula oning pertama qadha keadilan itu daripada kodok burung dah remah. Bukankah saya kocak kodok ben kodar kak dintok, kodok kak dintok, pangaoning na ajunan Allah dah kesakap ini sebekal terjadi. Kodar terlaksana na pangaoning Allah. Pangaoning Allah yuhitu kulla syai. Ada saya kelopot, Allah oning kepi, sebekal terjadi. Tak mungkin pada kodok kodar lopot. Aduh ada remah, pada doa bah lopot, tak bisa. Jika qada itu pemahamannya seperti itu. Beda ulama lain kan itu qada ada dua, qada mu'allaq, qada mabrur. Qada mu'allaq dia sebenarnya dengan buku nama malaikat kana. Tapi malaikat jelo tahu kapi. Ceria seeta les bekal tabran jadi burung setabran mau doa. Gara-gara hari Senin napan mangkat aja doa burung setabran. Tapi yang malaikat Allah pot dia. Qada je ya babi Allah walan bila doa. Tapi mun qada se maksud se ilmu Allah tak mungkin. Okey, kau cakki yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u. Allah bisa ngapus atau netep aki qada se badan dan malaikat tapi wa indahu ummul kitab mun sedang ya Allah tak kira lopot. Ini berarti qada mubrom sedang ya Allah, qada mu'allaq sebadan dengan ya junan malaikat. Apa ada saya beri definisi sekali lain dalam qada mu'allaq qada mubrom. Kalau aku lihat kak dinto. Terus maksud mana bi qada saya maksud kak dinto pasti ada ajunan Allah atau apa namanya mana ilmu Allah benar pasti terjadi dari ilmu Allah. Tak mungkin lopot. Dharma memahami hadis la yardul qadaru illa du'a, tak nolak da qadar illa du'a. Ika dinto jelas lagi bimakna annahu yuhawinahu hatta yasiral qada'un nazil ka'annahu ma nazal bi Allah e padamang maka tabra'an e kerasa rito seumpamana maka nikah e kerasa lo berat sama sekali nazal lakin lahu ka'annahu la nazal lam yazil ka'annahu ma nazal ini kan saya maksud wa la yazidu fil umuri illa al birrah bantaan ambae fil umuri idalam umur illa al birruh angin kebagusan al birruh yani ala kofakus nolongi orang salat benar sebenarnya birrun termasuk birrul walidain birrul jiran ben mafakus fokus orang lain aje pun bukankah umur itu tetap aki. Bukankah umur gak ditemin qada illahi wa qadari? Ini bisa tambah umur. Ini pun ulama cemacem. Tapi pakun qaulul mu'tamad gak ditemin. Saya maksud atambah umur, atambah barokanah. Atambah akadina gak ditemin. Atambah umur saya maksud tak ikhris seumur. Karena orang yang menalakukus bagusan senang. Al birru yati yutibu aishahu fa ka'annama zida fi umri orang mun la badan ikafakusan
kadin tu masan nang dak kabe. Then gula biasa nama nabi konjungan losoh. No no. Mun akonjangan ni ke orang soki, lasona tak telang. Ken mun pan lamaran ni ke orang miskin, cek bunga nak rasa nama man. Kata ni ke senang, ni ke ikut caki. Kaanna ma zida fi umuri. Lasulah saja kalau pai. Senang lain, andi rasa senang lain. Kisah kat dito, tapi aku maksud tak, zida fil umur, yakni barakatul umur. Napa barakatul umur? Umur sebitak telok, ya wis sebitak telok. Kente, dungur sebitak telok, sebenarnya sejam, berapa? 20 tahun. 20 tahun tambah telok, tambah situng ni. 20 tahun. Men sebitak tahun, dah benar Muzali, benarih tedung sebelung jam, berarti pah jumlah kapi pendebak sebitak tahun, aro amal lebih aku seberapa? Bitong-bitong amal kapi. Ding teh dung ngadu polo tahun. Cuy banyak ang dua polo. Yang belum ngejam. Dan pak lekor jam itu bagi telok dengan belu. Ding solat tak berempa. Tak ada pak lima menit. Kali lema ya langkup 10 menit ding lema ke kapi. Ninggil mana bitong sebitak tahun. Ya Allah muntakin kebelasan Allah demba apa-apa. Untunglah masuk surga ni kebenti amal kebelasan Allah. Allah Maha belas umat Nabi Muhammad. Allahumma farhamna bi rahmatikal wasi'. Oh atamba umur barokah umur. Setedung aku orang amat lak boleh sejam. Ah atamba banyak kenceren. Wah akan kebobo cuy bunyak. Ya darah. Ya ragus darah. Iya mau ngekos, nangkos lah bisa. Bada saya ada buah ki ayyazidu fil umri hakikatan. Oh ya hakikatan dia remah. Jangan umur ya pasti. Ah, kemudian dengan tafsir Zawi. Ini bada pendapat kadin. Oh ya lah itu dan kuat dan. Kasih dari pendapat ulama. Oh kuat. Dari rumah maksudnya tambah umur. Saya pasti umur dia perbandingan odik itunya ban odik idem kopur. Ban mon odik dengan itunya sekian. Atam bahas umpah. Mena tambah 20 tahun. Berarti dengan kopur saya korang. Asli dah total kepi tak korang tak tambah. Allahu'alam. Kini kan. Cara hitungan. Kini beda ulama saya ketika itu. Pendapat. Lampak tenggul mau sekali itu dengan tafsir sawi. Kini kena. Mulai kita peraja dah ada tafsir sawi. Tapi ini kawan saya congok. Sangku mun lagi tap jendak je hukum auba dari lambat tak oleh tapi oleh. Hati yazidu fil umr rata-rata ulama ada bagi barakatul umr atau dalam bahasa nah kalian tu Imam Al-Munawi li'anna al-birra yutibu au yutayyibu 'aishahu fa kana mazida fi umri. Fahar masa nyaman. Kanalah isek bagusin. Ini kita menunjukkan bahwa hadis itu benih pakaian tek-tek pada ben Quran pak. Paham itu langsung maksudnya dah ya kena. Ilo bisa. Kau tu nyongok syarah, kau tu nyongok akwalul ulama pemahamna. Kalau tak ada ini kepada benih habis sampai salbut kagapi.